Assalamualaikum. Bertemu dengan Cik Lin lagi hari ini. Saya Azani binti Azhar. Okey, hari ini saya nak kongsilah dengan anda semua berkaitan dengan darah. Okey, kita suka dengar orang demam darah. Kita biasa dengar pihak-pihak hospital buat kempen demam darah. Sebab apa darah tu sangat penting untuk kita manusia, dan risiko kita kehilangan darah sebenarnya kita tak jangka. Mungkin dia boleh terjadi ketika kalau berlakunya kemalangan, ketika kita dalam proses kelahiran, ataupun mungkin someone yang memang telisimnya dia memang perlu tambah darah kan, ikut schedule dia memang perlu tambah darah. Okey, bagi kita yang sihat ni mungkin boleh menerima darah, tapi kadang kita tertanya macam mana cara kita nak cepatkan proses replace darah kita? Macam mana kita nak pastikan yang body kita cukup darah dan body kita boleh memprosesnya dengan baik? Okey, apa yang Cik Lin boleh suggest lah, macam Cik Lin tengok ada pengalaman masa anak Cik Lin ada masalah kurang darah, masa awal-awal berapa tahun ke bawah kelahiran dia, dia ada masalah kurang darah, dan memang doktor suggestkan adalah iron, iaitu zat besi. Okey, bagi wanita yang memang sentiasa kita setiap bulan mengalami apa period, memang kita perlu tambah darah. So daripada ni, okey, apa yang sebenarnya anda boleh ambil adalah makanan yang tinggi dengan zat besi lah. Okey, makanan yang tinggi zat besi sebenarnya dia bantu dalam proses penghasilan darah baru dalam tempoh yang memang tempoh yang dah ditetapkan, body kita dah schedule untuk penghasilan darah. Okey, dari segi aspek suplemen, anda boleh cari suplemen yang ada zat besi. Suplemen yang ada zat besi antaranya adalah Vitalia. Okey, Vitalia ni dekat sini pun dah tulis Vitalia Iron Formula. Maksudnya dia memang dah sediakan zat besi. Suplemen ni multivitamin tau. Kita boleh ambil, tak kisahlah sama ada kita ni memang kurang darah ke ataupun memang kita ni sihat. Kita boleh ambil sebab dia multivitamin. Ini Vitalia. So kedua, anda boleh tambah dengan B kompleks. Okey, B kompleks ni dia membantu dalam penghasilan sel darah merah. Jadi ni bila kita makan Vitalia, kita makan dengan B kompleks. So kedua-dua ni sangat-sangat membantu anda untuk mempunyai cukup kandungan darah dalam badan. So bagi anda yang mungkin ada masalah macam anemia, wanita yang sedang hamil, HB kita rendah kan, doktor masa lalu bagi kita iron untuk tambahkan darah kita. So anda boleh tambah dalam menu anda B kompleks, dan yang kedua adalah Vitalia. Okey, itu saja bagi anda yang mungkin nak cuba ataupun nak usaha tambah darah dengan suplemen. Okey, boleh contact Cik Lin di 018-776-5447. Bye. Assalamualaikum.